Então, não? Chegou a hora de não? Nampak tuan tuan. So apa sahaja tadi faham. Kita ada soalan. Untuk progres actual memang tiada perubahan kan selepas progres. Ya betul tak ada. Actual tetap sama. Actual. Cuma dia boleh mengurangkan jurang delay tersebut. Ha, jika projek U dah delay. Dia boleh mengurangkan jurang. Kalau P, kalau U, UP, UP ajar UOT tu dekat kalender tak guna apa. Memang dia akan beranjak. Tapi nak membantu tu, nak bantu penyumbangan weightage tu, tak ada lah. Bukan tak ada, ada sikit-sikit tu lah. Ogi je. Ha, klien gelap lah, syok lah. Kan, dia memang kalau boleh tu, dia nak push tu, tekan. Kalau you dah ahead, dia nak tekan apa, dia suruh maintain je lah. Faham tak? Ada persoalan ni? Okay, bagus, soalan yang bagus tadi ya. Soalan yang bagus ha. 66. 66. 164380. Hmm? 196 ke? 196 tak? 196. 74 nampak tu. Kita dapat banyak oh. Jurang penurunan dia tu kan. 76. Nah, ni pula 1 1 9 5 2 1 0. Ha kan. Lepas tu masih dah 25. 25 Jun 95. Dapat 95. 95. Jurang kewangan 289. 289 790. Ha kan. Confirm lah, of course lah, bila sampai sini 100% lah tuan-tuan. 100% lah. Ha, ni pula harga dia. Apa tadi? Tengok dia punya tu. Harga baru dia tu 316. Kan. Kita jimat masa tu nak banyak ni 316 400. Ha, okey baiklah sekejap tu tuan. Ada lagi kita tak, saya tak terang tu dekat slide tu. Kan? Tuan tu. Soalan ni ya. Oh, tak ada soalan. Ha, nampak tak? Okey, jadi kita tengok gabungan. Gabungan inilah gabungan apa ni graf. Okey baik. Highlight. Lepas tu insert. Ha, nampak dah tu penggabungan dia tu. Ha. Ni graf baru. Ha, nampak tak? Ni graf baru ni. Ha. Ha, nampak tak? Boleh faham tak? Ha, nampak tak? Kan? Biru ni adalah perancangan asal. Yang warna hijau ni adalah actual. Ha, merah ni adalah extension of time. Ha. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham tuan-tuan? Siapa yang tak faham? Tuan-tuan, siapa yang tak faham? Ha? Ha? Tengoklah bentuk dia. Sama juga yang ni. Ini sama juga. Hmm. Set. Ha, nampak tak? Ha, yang ni adalah kos kontrak asal.
Jadi adalah cos apa IOT. Boleh faham tak? Kan? Siapa yang tak faham? Faham insya-Allah lah. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Ha, tuan-tuan lah. Okey, tetapi dia tetapi lah JKR dia tak mau ada banyak baca ada banyak ni bacaan ni dia tak mau. Dia takut reporting dia sampai dekat top management tu berbeza-beza kan. Kenapa yang sebelum EOT ni you declare bacaan hit delay sekian-sekian, tapi dah selepas dapat EOT bacaan hit delay berlainan. Jadi dia suruh buat macam mana tau? Dia suruh buat sekejap lah. Macam ni, nampak tak? Ha, ni JKR punya style kan? JKR tak apa, kita ikut je lah. Ha, kan? Dia suruh ambil dekat sini saja yang berlaku EOT nombor satu tu. Ha, dia tak mau ada dua graf yang berlainan macam ni dan bercantum di sini. Dia nak graf perancangan tu sambung dekat tempat berlakunya EOT sebut. Jadi dia penurunan sini. Jadi dekat sini bacaan antara antara apa ni schedule dengan actual sama, tetap sama. Cuma bila berlaku sini nanti berlakulah bacaan tu berbeza jadi akhirlah. Ni merah ni adalah actual. Actual akan naik kat sini. Ha, ni bila penurunan ni daripada delay kan, rekod di sini delay ni, ni delay. Ha, apabila dah dapat EOT tiba-tiba otomatik jadi akhir. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kan? Dan yang kali ikut ni, yang biru pudar ni adalah inilah adalah sampai kontrak due yang asal. Kontrak asal lah. Kontrak asal. Ha? Kontrak asal. Ada persoalan? Ha? Tentang ada persoalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Ataupun tuan-tuan tak faham? Ha, kan? Ya, ha, ni. Ha, apa tu? Ha, ni kalau ikut sampai sini saja kontrak asal. Yang ni extension of time. Ha, kan? Yang ni extension of time sampai sini. Ha, cuma bacaan dia tu lah dari segi akhir delay tu berbeza lah. Dia suruh sambung macam ni sahab. Supaya dia tak mau jejaskan pelaporan tu bercanggah dengan sebelum ni. Sebelum EOT. Sebenarnya memanglah dia akan berubah. Sebab apa? Bila berlaku extension of time ni, dia berlaku pelebaran keseluruhan jadual perancangan tersebut. Bukannya dia ambil dekat portion EOT saja dah. Kena faham lah. No? Memang semua JKR akan minta buat cara macam ni. Ya. Sebab apa? Dia orang nak maintain pelaporan yang sebelumnya tu. Kalau ikut lah. Kalau ikut sebenarnya lah kan. Kalau ikut ni lah kan. Kalau ikut hukum dia. Nah, sebenarnya dia kena ada dua. Macam ni sebab apa dah kita ada revise jadual jadual tu tak ada. Ada revise kepada keseluruhan jadual. Kalau kata kita tak buat macam ni, macam mana kita nak tentukan akhir delay kan? Dan sebab apa weightage tu duduk di dalam satu satu atau apa satu kontrak. Tak tak dia faham tak? Ha? Dia faham tak? Kalau siapa tak faham boleh PM ni lah, PM personal kat saya no? And kita go lebih further lagi dia tak lah. Part 12 no? Ok baik. Ada soalan lagi tak? Ada saya nak terang sikit tu daripada slide tu.
Liputan banyak lagi ni. Banyak kan, banyak. Cuma masa tu lah. Kan masa. Kan. Okay, cuba tengok ni lah. Nampak tak? Dari segi slide ni. Tengok. Okay, tengok. Lambatan kerja dalam projek pembinaan perlu dianalisis untuk menentukan dan untuk menentukan kategori-kategori kelambatan. Di antara ialah kelambatan yang dibenarkan, excusable delay. Kan? Excusable delay yang dibenarkan. Kelambatan yang tidak dibenarkan, non-excusable delay. Kelambatan yang boleh dituntut ganti rugi, compensable delay. Ha, yang kata tadi itulah kelas C D E F H. Ha, C D E F H. Dan kelambatan yang tidak boleh dituntut ganti rugi, non-compensable delay. Ha, selain daripada itulah C D E F H tu. No? Dia ada 4 kategori ni. Dia faham tak? Okey, baik. Jika projek ada penambahan skop kerja, macam mana tu? Ada DO. Ha, sama juga. Schedule akan berubah, benar? Of course lah, takkanlah you ada tambahan DO kan, memang confirm dah dapat dapat yalah bigger amount lah, penambahan lah kan. DO variation order. Takkan you tak mau tambah masa? Ataupun you Superman, kalau you Superman you buat lah, tak payah tambah masa. Ada juga ada. Contoh macam kerja-kerja infra kan. Kerja-kerja kutik-kutik apabila berlaku landslide ke, apabila berlaku hujan lebat baru nampak. Kan, dia kata, tak apalah kami boleh tambah lah ni. Tak boleh tambah masa. Tapi, jangan to be a hero. Ambil ya dulu. Buat dulu. Siap tak siap, belakang kira. Yang penting, you dah secure. Kalau you siap awal, bonus lah kan. Walaupun you ambil juga tambahan masa. Jangan you secure. Yang penting you kena secure. You jangan terlalu confident. Orang bagi ambil ya. Pakai tak pakai, lain kira. Kan, guna tak guna, lain kira. Faham tak? Encik Esrul. Faham maksud saya tu? Ha? Faham ke tak? Ha, Encik Esrul? Ha, no? Okay, baik. Okay, baik. Okey, nampak ni. Excusable delay. Maksud dia, kelambatan dalam kategori ini adalah disebabkan oleh perkara-perkara yang tidak dapat dijangka. Ha, dan tidak dapat dikawal oleh kontraktor. Atau subkontraktor dengan dan juga klien. Oleh kerana kelewatan ini bukan dari kecuaian kontraktor. Dan bukan kontraktor layak untuk mendapat lanjutan masa tanpa dikenakan bayaran ganti rugi tertentu. Seperti yang terkandung di dalam perjanjian kontrak. Ha? Non-excusable delay pula. Kelambatan yang tidak dibenarkan. Seperti macam mana tak tengok kelambatan kerja dari pihak subkon. Tak boleh. Ini adalah kesilapan kontraktor. Ini pula compensable delay. Ini boleh tuntut ganti rugi kan. Hal ini kerana perkara yang termasuk dalam ganti rugi yang boleh dituntut, inilah kelambatan yang dibenarkan. Pergantungan dan gangguan kerja kontraktor yang disebabkan pengingkaran kontrak oleh klien atau wakilnya. Apabila kelambatan yang berlaku adalah dalam kategori ini, kontraktor layak untuk mendapat lanjutan masa dan lanjutan kos. Nah, kategori dia lah gagal untuk menyediakan laluan tapak. Ha, ni semua ni gagal ni siapa dia? Kerajaan lah. Gagal untuk menyimak shop drawing. Ha, lepas tu apa ni perubahan mengenai kaedah susunan tu kerja. Lepas tu pelarasan kerja di antara kontraktor. Kontraktor di tapak. Contoh katakanlah ada dua zon. Kontraktor A, kontraktor B. Ha, klien gagal dapat coordination. Kan? Non-compensable delay. Walaupun kelewatan berlaku disebabkan oleh kelewatan yang dibenarkan, non-compensable delay, namun begitu kontraktor tetap tidak mendapat apa-apa ganti rugi terhadap kelewatan tersebut. Dia hanya dapat masa saja untuk memastikan bahawa kontraktor layak untuk mendapat ganti rugi tertentu dan lanjutan masa. Kontraktor perlu faham mengenai perjanjian kontrak yang telah ditandai, iaitu selain daripada kelas C, D, E, F, H tu lah. Sebab kita ada soalan. Sebab sebelum ni revise work program bila ada EOT je. Extension of time ni dia extension of time, iaitu lanjutan masa. Lanjutan masa ni VO ataupun yang berkaitan tambahan masa tapi tak ada VO. Kena faham. Ha, tak ada, kena faham.
Ha, tapi kalau ada VO, automatik lah dapat dua-dua. Ha, kena faham tak tu? Kena kena faham situasi arahan tu dan situasi clause. Ha, faham tak, Cik Azrul? Dia, dia faham tak? Kalau kata perlukan lebih detail explanation, boleh PM saya lah. Okay, cuba tengok. Praktis yang baik perlu diamalkan oleh kontraktor dan NSC. Nampak? Ada C contract. Penambahan syarat-syarat tambahan dalam perjanjian kontrak semua. No? Saya yakin lah you all dah dapat ni kan. Huh? Ha, faham. No? Lepas tu tengok. Perkhidmatan, pemantauan, pelarasan. Semua ni adalah praktis yang baik lah. Di antara di antara main con dengan NSC. Dengan resi kontrak. Kena bekerjasama lah. Perkhidmatan. Huh? Ha, kena membantu subcon. Tu pula subcon pula kena menjadikan servis yang baik lah. Pemantauan ni semua ni common sense lah. Kan? Amalan yang baik. Dari segi bayaran. Jangan ada tangguh-tangguh. Itu main com lah. Janganlah duk tahan. Claim NSC tu melampau-lampau sangat. Kan? Ya? Okay, baik. Kan? Okay, sekejap lah saya nak tunjuk ni. Dari segi entah apa. Manual. Manual JKR pula. Manual JKR kita tengok lah. Dari segi station of time ni. Dia ada cara kaedah lain pula. Berbagai-bagai kaedah lah. Tapi konsep sama lah. Reporting lah. Cuma dia nak track. Berbagai-bagai kaedah tu nampak tu. Apa ni recovery ni macam-macam boleh buat. Boleh buat cara kaedah fast tracking, crashing. Boleh. Semua ada dalam manual ni lah. Ada manual yang ada 166 page. Nah, ya, kita cuba tengok project controlling. Tengok project controlling. Okay, tengok methodology of project. Control schedule process involve determine the status of project schedule. Determining whether changes have occurred. Sorry, saya orang BI belik-belik lah. Or should occur apa? Taking corrective and preventive action when needed. The apa ni, influencing and managing schedule changes. If the changes are outside of the control of contractor, they are eligible, apa? Eligible for attention of time, no? Yeah. And cara untuk dapatkan attention of time. Nampak? Ni lah. And the dia buat satu macam metodologi. Ha, kan? Jadi kita buat sendiri lah. Ini list dalam Excel lah. Ha, kan? Ha, ni selalunya ni klien yang keluarkan ni. Okay, pada layak. Ni layak dapat IoT. Lepas tu time pun layak. Tapi scope tak berubah. Cost tak ada. Ha, nampak? Yang ni pula. Yang ni dapat time. Tapi cost tak ada. Scope tak berubah. Yang ni pula VO. VO ni lah. Dan scope berubah. Time berubah. Kos pun berubah. Dapat IoT juga. Ini VO juga. Ya, scope berubah. Time berubah. Kan? VO apa, harga pun berubah. Ha, dapat. No? Dapat. Commission. Commission pula. Tengok dia kata. Scope berubah. Time berubah. Kos pun berubah. Kurang lah. Omi. Yang ni pula. Ha, yang ni pula. Yang ni kesilapan. Kata. Scope tak berubah. Tapi dapat IoT. Tapi VO tak ada. Dia delay. Kan? About time, no? Late delivery, about late delivery. Time berubah. Tapi tak dapat IoT. Ini delay. Kesilapan kontraktor. Ini pula additional public holiday. Scope tak berubah. Time berubah. Harga tak berubah. Dapat IoT. Itu cara dia tu. Cara nak ni. Nak buat. Nak revise. Dia kena save revise. Dia akan tunjuk lah. Ni manual hands on bagi-bagi cara, no? Set baseline using tracking tracking gun view nampak kan. Okay, kat sini ada perubahan original start date 1 bulan Jun nampak. Lepas tu move nampak. Ni dia adjust lah, dia nak adjust, dia nak buat okay. 1 Julai kan. Tu dia dah berubah dah nampak. Dia dah ada perubahan lah. Hanya ni pula dia tak main predecessor punya saya. Dia main date
Ni dia punya ubah date saja. Kan? Tapi saya lebih suka main prediksi sebab takut. Bila main date ni takut, dia akan bertukar kepada manual schedule. Bila manual schedule kita tak pasang, mampu. Kalau kata ada 2,000 task, mampu. Bila dia bertukar kepada manual schedule, kita nak auto update projek, dia tak baca arah yang manual schedule. Dia akan ketinggalan. Nampak tak? Impact of the project finish date. Nampak? Kan? Cuba tengok. Tidak. Ini pun kita dah revise news start date. Wah. Dah berubah, nampak? Semua dah berenjak. Kan? Kan? Ini pula tambahan harga. Kan? Tambahan harga. VO, kerja tanah tambahan. Ada top up. Apa, RM20,000. Macam-macam cara lah. Kos berubah. Ada increasing. Tuan-tuan lah. Ada persoalan tuan-tuan? Sebelum kita pergi ke sesi bergambar. Dan cuba tengok. For request change that do not warrant any EOT. Those change request will be analyzed. For example, chain of focus and late delivery of material or machinery as it in the contractor's responsibility to ensure adequate resource provided on time. Dan ini untuk ubah public holiday tadi. Masuk public holiday tu pada cuti peristiwa ataupun cuti bola. Bola pada Malaysia. Instead, additional holiday. Nampak? Tengok masuk semua lah yang berkaitan. Tengok VO dia masuk dah. Kan? Impact dia. Di sini akan tunjuk dah impact macam saya buat tadi tu. Impact of change request for additional holidays. Kan? Ini dia bagi. Ini dia akan tunjuk lah. Tarikh-tarikh baru ni. Contract sum apa yang increasing. Kan? Lepas tu ni tarikh-tarikh baru lah. Project finish date. Ni baru yang date baru. Setiap task tersebut. Betul lah. Lepas tu yang ni. Lepas tu boleh set baseline. Dekat file. Revise. Nampak. Dia set baseline. Lepas tu set status date yang baru. Date yang baru lah. Date tarikh penyiapan yang baru lah. No? Filter incomplete task. Filter incomplete task. Filtering incomplete task. Tengok apa yang task tak siap lagi. Ini dia akan highlight ni. Bila tak siap lagi, dia set baseline. Lepas tu selected task sahaja. Yang mana yang task-task yang tadi tu lah. Set baseline. Kan? Kan? Ini saja task-task yang belum siap. Dah set lah. Jadi ditumpulah kepada task-task yang incomplete task. Lihat tuan-tuan, mau? Setakat ini boleh faham? Ada apa soalan tak? Lepas pada dia dah revise kan? Apa ni? Apa ni tukar kepada accepted file. Tu pula accepted file. Itu 02 ke. Ini 02 ni baseline nombor 2 lah. Yang ni selalunya accepted. Accepted. Ini 02 ni kira selalunya mesti revive lah. Tapi kita nak guna accepted yang 01 tu. Lepas tu kita letak EOT number 1. Oh, boleh juga. Dan masing-masing lah kita tengok lah kan. Cara pemahaman kita. Okey baik. Ada persoalan tak? Ada persoalan tak? Tuan-tuan. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya serahkan kepada pihak admin. Ada 3 minit ya. Okey baik. Terima kasih ya.